Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan Mbak Evi di sini. Hari ini tanggal 9 Mei, acara ulang tahun aku guys. Tapi aku sebenarnya nggak ada mau acara-acara gitu guys. Cuman suami bilang nanti ada acara makan siang aja sama teman-teman gitu. Ya udahlah ke restoran nanti ya, ke Hotel Radisson. Cuman aku maunya ini di hari ulang tahun aku berbagi guys. Oke, sama orang-orang yang tidak mampu yang ada di Rwanda gini guys. Nah, nanti ya bakalan apa ngasihin beras juga, ini beras dari Rwanda, terus ada susu, terus ada jus juga. Ini guys udah disediakan, ini ada kardusnya juga, ini yang udah ditaruh di sini, nanti mau jalan-jalan mau bagi-bagi gitu guys. Terus ini yang udah di packing guys, ini ada beras ya kan, terus ada gula, jadi taruhnya gula, terus ada susu, terus ada jus apel juga. Jadi ini satu plastik, nanti kita bagi guys sama orang yang membutuhkan di sini ya. Oke guys, jadi itu dia. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke semua teman-teman kamu YouTube channelnya Mbak Evi. Nanti kita bakalan review yang lainnya lagi. Bye bye, see you next video guys.